Yuuu, selamat datang Difficult Point and welcome Lost World Survival lagi my friend. Yos, kita lanjutkan lagi di konten episode ke-6 gitu my friend ya. Nah, jadi kita lagi terdampar atau mendarat di pulau yang kemarin kita kunjungin gitu my friend ya. Episode terakhir gitu kan ya. Kalian yang belum nonton tinggal tonton aja gitu my friend ya. Linknya ada di bawah. Dan sebelum kita masuk ke gameplaynya, jangan lupa like dulu gitu my friend ya, biar saya semangat untuk lanjutin konten-konten serial survival gitu kan ya. Oke, sesuai request dari kalian kan, kemarin saya sudah bikin itu my friend ya, durasi yang sedikit panjang ya. Nah, sedikit panjang, dan untuk kali ini nanti saya juga sedikit panjangin lagi. Dan sama, saya mau apa itu lantai duanya yang di ujung sana itu mau aku itu my friend ya, mau aku ruang tutup, mau aku tutup gitu my friend. Jadi nanti aku akan bikin yang namanya itu ya, ini loh, mana itu wall yang ini, ada wall yang kayak gini, jendelanya banyak jenisnya gitu my friend ya, mantep kali gitu kan ya, desainnya banyak ya. Untuk apa itu door ya, untuk pintunya ini juga banyak jenisnya. Mungkin aku nanti pakai pintu yang seperti ini aja ya. Jadi ada desain jendelanya, kalau ini cuman pintu dia gak butuhin glass, kalau yang ini ya, kalau yang ini dia butuhin glass ya. Oke, dan menjelang matahari terbenam gitu my friend ya. Jadi kemarin kan kita udah clearin untuk penghuni yang berada di sini ya, dan buah-buahannya sudah saya ambil gitu my friend ya. Jadi tinggal apa ini, ambil kayu-kayuannya ya. Oh, ini pohonnya beda. Oh iya deh, kayaknya pohonnya beda ini my friend ya. Cek, coba dapatnya apakah biasanya yang spesial itu apa itu yang terakhir gitu kan ya. Kalau kelapa ini yang terakhir, dia nanti dapatin kayak gini my friend ya. Nah, untuk pohon yang kayak gini, oh tetap cuman dia dapatin 100. Oke. Kalau ini kan sekali nebang 15. Kalau pohon yang ini sekali nebang itu sama 15 ya. Gak ada bedanya dong ya. Ya ampun, hancur my friend, kapak aku dong. Kapak aku hancur sih, aku bikin sih untuk kapak itu apa ya cara bikinnya, stone rope. Oh, dia butuhin rope juga ya. Oke lah, kita bikin rope stone. Waduh, stone-nya gak ada. Oh, ini ada deh. Nah, ada ya, kita bikin kapak. Kurang dong, stone-nya 150 eh, banyak kali ya. Bikin dan oke. Jadi my friend ya, nah karena sudah sore hari ini my friend ya, jadi saya akan lanjutin untuk nebang-nebang pohon ini di pagi hari aja my friend ya. Dan nanti aku juga explore ke dasar sini kan ya, untuk ngambilin apa itu sand sama clay gitu kan ya, buat bikin lagi gitu kan ya sih. Untuk yang butuhin clay apalagi my friend ya. Nah, ini item-item gak ada yang dari clay ya. Ya sih my friend. Oh ini, oh meja biasa. Oh iya, bikin penerangan lampu belum juga aku my friend. Iya. Ya tinggal itu, dan nanti kalau kita udah dapatin material iron, aku mau bikin ini my friend ya. Apa itu machete ya? Golok. Golok ya. Oke nih, karena malam kita tidur saja gitu my friend ya. Dan selamat pagi semuanya my friend, pagi hari duniaku. Wow, pemandangannya dong istimewir gitu kan ya. Ya sayang kali ruangan apa itu kamar aku ya, kamar aku belum aku jadikan ruangan ya. Nanti untuk pintu itu berada di sini gitu my friend ya. Untuk pintunya nanti berada di sini, terus ini satu petak gitu kan ya, jadi emang aku perlebar gitu kan ya. Dan untuk desainnya masih belum tahu ya. Masih belum tahu, mungkin nanti di sini ada ruangan lagi seperti itu ya. Pokoknya aku coba buat sebaik mungkin gitu kan ya. Dan di sini aku lagi peleburin kaca buat nanti aku bikin penerangan gitu kan ya. Ini tinggal 15 sen aku masih ada kalau nggak salah ya. Dek, sen aku tinggal berapa? Ada. Kita refill ya. Kita refill. Boom. Oke, kayu aku masa
gak cukup my friend ya. Nah tak kasih segitu, harusnya kita farming ini kayunya apa itu, bahan bakarnya cukup gitu my friend ya, bahan bakarnya cukup. Dan ini kontraksinya sama palu aku taruhin dulu ya, soalnya belum dipakai, belum kepake ya. Oke, ini buah-buahan, dan untuk ini aku taruh buah-buahan. Oke, waduh, yes, saatnya kita farming kayu-kayuan gitu my friend ya. Dan aku belum ngecek di bagian tengah sana itu adakah iron ya, adakah iron enggak ya. Nah ini kita tebang-tebangin dulu my friend ya, dan sambil kita ngejelasin untuk rakit aku gitu my friend ya. Mungkin untuk desain rakit aku untuk lantai bawahnya itu apa itu tempatnya material atau item-item ya. Nah untuk lantai 1, dan untuk kalau lantai 2 nya mungkin tempat tidur aku, dan itu kan kita bisa bikin itu ya, mana itu, nah kayak ruang tamu atau ya ruang tamu gitu kan ya, ruang tamu nanti aku juga bikin untuk di lantai 2. Jadi lantai satunya nanti saya bikin tertutup ya. Ini kalau bikin rakit di sini emang agak susah ya, beda kayak raft ya. Kalau raft kan bisa didesain seperti kapal, seperti Tausan Sunny atau seperti kapal Titanic apa gitu kan ya. Kalau kapal apa desain raft ya bisa ya. Tapi kalau ini The Lost apa Lost World gitu susah my friend ya. Gak bisa dibentuk ya desain ya. Tapi cakep kali ya lihat dari jauh gitu kan ya. Waduh, duh. Oh iya, aku kehausan dong. Ya ampun, dari tadi mukul yang pohon ini, pohon mati, gak dapat apa-apa my friend. Ya ampun, kan durability kapak aku berkurang dong. Pantesan mukul dari tadi kok gak dapat item-itemnya, ternyata isinya zong dong. Yes, barang-barangnya sudah kepenuhan my friend ya. Nah banyak kain ya, paling banyak kain my friend ya. Yuk cepetan keburu digigit, dan kita cek di sini masih ada belum full ya. Ya, masih ada kayu masih ada cukup ya. Dan ini kainnya sudah mulai kepenuhan dong ya. Yes, saatnya kita turun ke dasar laut my friend ya. Tapi sebelum itu saya ambilin di sini mana itu. Nah, ini buat bikin medkit sama tadi mana? Tadi aku nebang di sini. Di mana my friend? Ya udah, ini jamur buat makanan aku ya. Tadi mana my friend ya? Tadi aku nebang ada yang kelebihan ya. Ya udah. Yo. Ini karena panjang luas gitu my friend ya. Coba kita mulai dari ujung sini, tapi harus gelut makanan ya. Iya, makanan bang. Makan. Oke, makan lupa dong. Oh, itu. Kamu udah nongol. Kok gak bisa? Ya apa sih? Duh, ngebug ya. Gak bisa dipukul ya. Gimana ceritanya my friend ya. Oke, ini kita fullin. Oke, sudah full status. Ngapain megang obor ya. Kita megang spear. Spear aku cukup gak ya? Setengah gini my friend ya. Dan yuk kita gelut, mana itu ikannya? Oke, muncul dari mana? Oke. Oh, dari kiri. Gimana cerita? Kena satu. Gimana ceritanya muncul dari kiri ya. Ini nih kalau areanya luas ya, jadi gak fokus satu titik ya. Kan pinginku kan satu titik aja gitu ya. Nah kayak gini nih. Mana itu muncul dari mana? Jangan kiri dong. Nafas ya. Ini nih. Tiga. Tiga. Oh my god. Si dia ada tiga my friend. Nah ini nih, ini si kecil. Bisa ya. Gak kena ya. Ngehil lagi my friend. Yuk lagi. Boom, mana itu? Dari sana ya. Ini nih. Masalahnya gak ada suaranya my friend. Mana nih? Ini nih. Kamu muncul satu mati. Ini nih. Nafas sedikit. Ini nih. Mana tuh? Ini nih muncul.
Si satu udah mati. Habis ya nyawa bandetnya ya. Oke. Kalau band healingnya kuning gak apa my friend ya. Oh sudah mati dua, mantap, tinggal satu berarti ya. Kan tadi ada tiga ya. Mana itu? Wih kiri, gak ngomong kamu. Gak ngomong. Waduh kurang satu lagi tuh. Mana itu? Hai kau, gimana kau? Wih ini. Mati, oke mantep my friend. Yus, yuk kita bisa explore ke dasar laut. Boom, yuk kita cari sen. Ini stone nggak butuh, scrap boleh. Sen boy. Sen cuy, oh ini. Ikannya mantep kali tuh. Oke, ambil sen buat bikin kaca, perbanyak. Oh my god. Nyawaku dong. Sik, makan ini. Waduh. Gak lihat nyawa langsung berkurang drastis gitu dong. Oke, sip. Banyak ikan. Klenya mana? Sen lagi. Ini luas my friend, PR banget ini. Oh, ini nih sen. Sik. Nafas. Yuk cepetan. Belum tahu ya untuk dia respon lagi tuh berapa menit ya my friend ya, bakal respon lagi ya. Ayo cepet. Aduh lama kali dong. Sip, mana lagi? Ambil nafas. Mungkin sekitar 5 menitan dia respon ya. Yang seberang sini ini sen. Oke, mantep. Gak bisa ya? Kurang deket. Cepet. Nah kalau kita tengok bagian sana my friend ya, nah itu gak ada, kayak laut lepas gitu kan ya. Wow laut lepas, tapi emang ada ya? Gak ada. mustahil ada. Oh ini sen. Sik, nafas dulu. Ada sen seberang sana. Yuk menyelam, ambil sen. Jadi untuk clay brick saya udah gak butuh lagi my friend ya. Iya, masa bikin dua ya? Bikin dua juga mahal, banyak gitu my friend ya. Mendingan aku farming sen aja ya. Sen lagi. Itu clay. Mana sen lagi my friend? Sambil itu tuh. Aku lihat. Nah untuk pulaunya udah sebagian aku tebang my friend ya, jadi tinggal bagian seberang sana ya. Sini kita nyelam. Ini. Di depan clay, ambil nafas lagi. Oh ya seaweed, aku mau ngambil seaweed. Seaweed masih belum tahu my friend buat apa ya seaweed ya. Nanti coba kita leburin ya. Soalnya seaweed ini bisa diambil dan nafas. Seaweednya bisa diambil ya. Di rakit aku kalau nggak salah ada 24 ya. Masih kurang ya. Belum tahu ini nanti seaweed jadi apa. Apakah jadi botol gitu kan ya? Botol kalau di raft kan seaweed jadi botol ya. Jadi botol, jadi apa itu, perenang kaki katak gitu kan ya. Ini masih ada. Nah, seaweed. Oke, kok gak ada lagi my friend. Ini saya kembali lagi. Kembali lagi ke tadi yang kita gelut gitu my friend. Nah, kan kepenuhan ya. Yang tadi kita gelut sih. Oh iya udah mulai kepenuhan dong. Sudah mulai kepenuhan saya. Kita ambil seaweed satu lagi di sini. Habis itu kita kembali ke kapal kita dan kita akan penuh juga dong. Akan pergi dari pulau sini gitu my friend ya. Sehabis kita ngambil bahan-bahan kayu yang dari sini gitu my friend. Oke, jadi kita akan tinggalin pulau sini gitu kan ya. Kita akan lanjut cari pulau lagi. Ini pohon beri-berian gak bisa diambil beri-berinya dong. Tinggalkan pulau sini my friend. Yo, kita akan berangkat kapten ya, dan kita akan boom. Ayo, kok gak mau? Ya apa sih? Oh, bisa dihancurin.
Kenapa ini? Kenapa? 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 Eh, ya boy sih. Hey boy. What happened? Kok gak bisa dihancurin ya? Destroy. Jangan bilang ini. Oh my god, si kayaknya turun lagi nih ya. Gak bisa di push. Gak bisa, my friend. Masih nyangkut ini. Gak bisa di destroy sih. Coba kalau kita ambilin intro-nya. Palunya mana palunya ya? Coba kita pakai gini. Hold the destroy. Duh ya, gak bisa ya. Hold the destroy tapi di sini. Nah, ini. Ini masalahnya mungkin kabelnya, talinya ini lewat rakit aku, jadi gak bisa dihancurin ya. Iya kayaknya ya. Terus gimana? Ini loh. Tuh ngebug kah? Oh my god. Nafas. Ngebug kah my friend ya? Ya elah, masa ini dihancurin? Yang ini? Oh my god. Kayaknya aku harus ngelut ulang ini my friend ya, harap bersabar ya. Oke, ini sekarang saya sudah ngelut. Gimana, apa kabar? Oh my god, masih gak bisa. Perlu bisa dihancurin gak ya? Emang ini bisa dihancurin gak? Aduh, jangan dong bikin ngebug-ngebug lagi dong. Ya ampun, maklum my friend ya, game masih apa itu? Hancur akhirnya. Apa yang, ya ampun, yang hancur. Eh, kok gak bisa naik? Oh iya, nih ngebug ya. Ya ampun, hancur sama water collector aku tuh. Ini bisa di destroy. Oh, gak bisa ya. My god, rugi bandar. Si kita ambil kapak. Rugi bandar. Ini terpaksa. Oh my god, hancur dong. Padahal satu. Rakitnya terbang jalan. Iya, lupa dong. Oke, my friend. Ya, harus gimana lagi, my friend? Harus berkorban seperti itu ya. Jadi di sininya bolong. Oke, jadi langsung saja kita bikin dari awal lagi, my friend ya. Dia butuhin 100 ya. Ini kita butuhin kayu yang banyak sama apa, kalau bikin bahan kayak gitu apa ya? Bahan rakitnya, oh, plastik 150, berarti 300 untuk rope-nya 100 ya. Rope tenang, di sini kita bisa bikin rope-nya banyak ya. Tali kita bikin banyak, kita max. Oke, enggak apa-apa. Plastik ya. Iya, plastik dia butuhin 300, ini 100, 200. Cek plastik. Where are? Salah. Kita akan bikin satu di sini. Deng, satu lagi di sini. Deng, mantap kali gitu kan. Mungkin di kurang ya. Gak bisa my friend. Gak cukup kah? Wih ya, plastiknya kurang ya. Sih, kita ambil lagi deh. Plastik. Ini ada satu. Oke, lanjut lagi. Kita perlebar bagian mana ya? Bagian sini kali ya? Ya my friend ya, bagian sini ya. Ya, oke, kita perlebar di sini, lagi hujan gitu kan ya. Ini perlebar apa ya, masih kurang plastiknya dong, masih kurang ternyata ya. Nah, gini bisa. Nah, sudah perlebar bagian sininya my friend. Oke, mantap kali. Oke, saya juga butuhin plastik di sini. Tuh, gak kena dong, aku butuhin plastik. Aduh, plastik gak kena, susah kali, macam pula ya. Iya, di sini PR-nya gak ada water, apa itu, jaring gitu kan ya, jaring water collector ya. Kalau ada net collector ya, kalau ada net collector kan enak gitu my friend ya, kayak di raft, jadi sampah-sampahnya otomatis terambil gitu kan ya, gak perlu kita mungut-mungutin kayak gini gitu ya. Mungkin ini PR buat developernya gitu kan ya, buat update ke depannya gitu kan ya. Ya, tadi kan water collectornya rusak ya. Water collectornya kan rusak. Jadi aku butuhin trustnya, itunya 100. Trustnya 50. Trustnya 50, ininya 100. Trust. Scrap ya, yang scrap itu. Scrap di mana? Ini, ceknya 50 dan kita akan bikin. Oke.
kita taruh di sini my friend ya, sesuai kayak yang tadi gitu kan ya, biar nampung hujan. Ini kan mumpung lagi hujan ya, terisi kah? Oke, okay. Harusnya terisi loh, ini hujan weh, ini hujan kok gak respon ya, kok gak nongol ya airnya, kok gak dapet-dapet deh sih. Ini banyak gentong. Wah, kalau badai gak ketemu my friend, badai tuh gak ketemu. Nah kan jaring aku ada di mana ini. Ya, kita masuk topik kali ini my friend, kita ambil kaca-kacaan ya. Nah, kaca-kacaan yang kita ambil dan kita akan craft yang namanya apa itu? Ruangan saya gitu kan ya. Tempat tinggal saya di situ, pulau yang pernah kita kunjungin sepertinya. Nah, karena pas sudah malam gitu kan, aku langsung mau crafting yang namanya lampu. Dia butuhin paku. Oke. Dia butuhin paku, tenang, paku aku banyak. Kita akan bikin penerangan buat di kapal saya. Kita akan bikin 5. Nah, 5 butuhin. Oke. Oke, lampu 5 my friend, seberapa terang kah gitu kan ya untuk penerangan di kapal saya my friend. Oke, mantap kali. Dan ini kita gelap dong. Sik. Patokannya apa itu? Ya berada di sini ya. Mungkin satu di sini kita boom. Bukan. Ini ya. Boop. Langsung nyala. Mantap kali. Mantep. Dan nomor 8 nanti aku tak bikin di sini ya. Nomor 8 bup. Dung. Langsung terang dong. Sisi ini apakah bisa nempel di dinding? Bisa. Gak bisa. Warna merah. Pilar sini gak bisa, bukan kayak raf ya. Kalau raf kan emang bisa semuanya. Dan mantep kali gitu kan. Mungkin satu di ujung sini, biar ada tanda-tanda kehidupan ya. Kita taruh di ujung sini juga. Ini ambil nice one, mantep kali gitu kan ya. Ini kita lagi arah ke depan sana ya. Nah, sudah bagian bawahnya sudah terang, jadi aku gak perlu obor. Mungkin obor kalau kita explore di dasar apa di pulau ya. Dan coba kalau kita ke atas, masih kurang kayaknya ya. Oke, masih kurang my friend. Kita bikin max. Yo, kok gak bisa bikin 5. Glassnya kurang dong. Oke, karena glassnya kurang, aku akan bakar. Ini nih masih ada glass. Aku bakar lagi glass dan kayunya. Oke, sudah siap. Yuk, ini kita. Ini ada kok di sini. Yang di sini ada my friend. Sudah kita hidupkan. Oke, kita tungguin ini ya. Nah, bisa bikin 3 doang my friend ya. Kita bisa bikin 3 doang. Yuk, jadi satunya kita taruh di atas sini itu kan ya. Mantep kali. Dan satunya lagi kita taruh di ujung sini. Nah, kamar saya gitu kan ya. Yuk, saatnya kita cek untuk gak apa-apa my friend ya, posisi malam hari kita bikin gini ya. Aku mau bikin di sini pintu ya. Pintu aku mau pakai yang ini. Dia butuhin glassnya 30. Oke, lagi diproses untuk bikin glass ya. Sambil nunggu mungkin di next episode. Dan sambil nunggu juga aku mikirin untuk ini ya, mau dipakai wall atau apa ya, apa dinding yang jendela gitu kan ya. Mungkin di sini ini pintu terbuka ya. Ya, dinding terbuka, yang di sini mungkin tertutup. Ya, ini 2 petak kan ya. Ya, ini 2 petak kok my friend ya. Ini tertutup. Nah, nanti di sini terbuka seperti itu ya. Jadi kalau yang tertutup dia gampang sih my friend ya. Waduh, 1200 banyak kali gitu kan ya. Tetap sama kok. Bani 1200. Buset dah. Dan okay, my friend, selamat pagi hari. Nah, sekarang sudah siang ya, bukan bukan pagi lagi ya. Agak kesiangan saya bangunnya gitu my friend ya. Semalam saya ngumpulin kayu-kayuan ya gini ya. Masih kurang ternyata ya untuk kayu-kayuan ini, susah kali. Gak bisa dari atas. Gitu, gak bisa, mekaniknya harus dari atas, harus dari bawah gitu kan ya.
Oke, saya cuman ngumpulin kayu-kayuan di sini. Nyampe kah? Gak nyampe lah. Oke, ya nah, kemarin kan kita udah bikin lampu ya, penerangan. Cuman di sini gak bisa mati ya. Gak bisa mati untuk penerangan, gak nyampe. Penerangannya gak nyampe ya. Penerangannya gak nyampe. Penerangannya gak bisa mati dan di situ ada pulau. Oke, kita arah ke sana gitu kan ya. Buat next episode kita explore ke sana gitu kan ya. Nah, aku mau bikin dinding ya. Aku tadi mau bikin dinding. Yuk langsung saja kita. Oh, dia butuhin paku ya. Dan kita ambilin kaca di sini juga ini. Nah, kan udah banyak kacanya. Kacanya ini paku-paku. Scrap ambil, kita bikin paku lagi. Kita max. Oke. Okay. Oh, dan butuhin hin ya, hin. Dia butuhin hin. Ini kita craft. Oke. Okay. Yuk. Kita ke bagian atas. Ini kita bikin wall. Wallnya dulu my friend, seberang sini ya. Ini kaca. Ini wall. Ini wall. Oke, okay. Dan ini kaca lagi. Kaca. Oke, okay. Yang sini kaca. Aduh, kurang apa yang kurang? Apa glass-nya kurang dong? Oh my god. Berarti aku belum bisa bikin pintu dong. Iya my friend ya. Glassnya butuh 30 kurang 2 dan untuk wallnya yang di sini wall kacanya dia kurwah tuh berarti kurang 32. Aku kurang 32 dong untuk kacanya. Masih lama dong. Oke lah, tak perbanyakin lagi nih. Mana itu sen. Nah, ini biar cepet langsung kita bakar 3. Nah, apa? Oh, sudah kepenuhan dong ini nih. Apa itu? Sudah kepenuhan. Nah, arangnya gitu kan ya. Arangnya nanti buat nanti kita bakar-bakar lagi ya. Ada 2 pulau weh. Ini pulau apa ini? Baru nih. Yang ini belum, yang ini nih. Bakalan next episode kita pergi ke pulau gede gitu kan ya. Nah, pulau ini kita belum ya. Ya, belum kunjungin ya. Dan akhirnya sampai di pulau my friend. Pulau seperti apa lagi yang kita kunjungin di sini gitu my friend ya. Dan aku mau craft yang namanya jangkar. Butuhin rope. Oke, rope-nya baru tak taruh gitu kan ya. Lah, kelamaan. Kita bikin cepet dan awas nyangkut lagi gitu kan ya. Awas nyangkut lagi. Mana sih? Nah, lagi nyangkut ya. Oke lah. Oke, si. Ini layarnya kita turunin dulu biar gak nyangkut gitu kan ya. Mungkin sedikit didorong sedikit ya. Dorong. Nah, kayak gini pas. Yuk, kita taruh jangkarnya di posisi sini dan kita turunkan kan. Serigalanya datang dong. Ah, ya pas. Turunkan jangkar. Oke, boom, akhirnya bisa turun dan kita bikin dinding sekarang ya. Ke lantai 2 sekarang, bikin dinding bagian sini. Boom. Oke, sudah tertutup my friend. Wow, tinggal pintu sekarang ya. Pintu. Door kurang. Paku. Cuman kurang paku my friend. Paku. Ada. Paku kalau gak ada aku nanti bisa craft paku sih. Aduh, scrapnya kurang dong. Scrap, oh my god. Enggak ada. Panik aku kira gak ada scrap dong. Cek, kita craft scrap paku max boom. Oke. Dan kita bikin pintu. Oke, my friend, di pintunya dong. Pintu. Dan kita akan pasang di sini. Boom. Wow. Nah, ini dia tempat saya, my friend. Mantap kali. Dan berarti tinggal ini ya. Nah, ini nih. Ini gak bisa ya. Kurang apa aku? Kurang kayu my friend ya. Oke lah, gak apa-apa. Setidaknya aku sudah bikin ruangan tata letak ini ya, kamar aku gitu my friend ya. Sudah ada. Mungkin di next episode aku selesain, mungkin off record lah. Off record aku selesain ini atapnya sambil ambil item yang di sini dan juga nanti kita ke pulau seberang sana gitu my friend. Pulau yang gede gitu kan ya.
Dan nanti untuk kalau perlebar lagi di bagian seberang sini, my friend, ya desainnya sama ya, 2x2 udah besar gitu kan ya. Ini perabotannya gitu, jadi sudah kita sudah bisa dipakai gitu kan ya. Ini bisa buat duduk, duduk santai gitu my friend ya. Gak bisa nolah-nolah, cuman atas ke bawah doang gitu kan ya. Nah mantep kali gitu kan, sudah ada perabotan-perabotan yang mengisi di ruangan saya gitu my friend ya. Wow. Dan seperti my friend, jangan lupa like, comment, dan subscribe my friend ya. Jangan lupa komen di bawah kalau ada saran-saran dan mau request game-game survival yang lainnya gitu my friend. Saya Fian undur pamit, sampai putar episode, bye-bye.